Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ari. Sekarang aku lagi di Taman Air Mancur Sri Baduga. Jadi buat warga masyarakat Indonesia yang belum pernah lihat air mancur terbesar di Asia, nggak perlu jauh-jauh ke Singapura ataupun kemana, di Purwakarta ada air mancur terbesar. Yo, jalan-jalan. Selain Taman Air Mancur Sri Baduga yang air mancur terbesar ini, ada wisata apa lagi di Purwakarta ini? Oh, banyak destinasi wisata yang ada di Purwakarta. Pertama adalah air mancur, diorama Nusantara, iya. Balai Penyawangan, Gunung Parang, Curug Tilu, Curug Cipurut yang ada di Wanayasa, Situ Wanayasa, Hutan Penyawangan yang ada di Biara Pedes, Kampung Kahuripan yang ada di Cirangkong, terus banyak destinasi yang lainnya adalah JTA Jaya Tirta Abadi, waterboom yang lainnya di mana-mana banyak sekali. Tapi yang viral adalah air mancur, diorama dan Gunung Parang. Selain tempat wisata tersebut, wisata kuliner apa aja yang khas Purwakarta itu? Oh, banyak. Betul sekali itu pertanyaannya. Sate Marangi. Sate Marangi yang terbesar adalah Sate Marangi Bungur Sari, tapi sekarang udah melebar di mana-mana, di tiap pelosok desa Purwakarta. Terus Sate Marangi adalah udah mendunia, yang udah viral di Filipina dan Washington, udah berjualan di sana. Oh, silakan bawa rekan-rekan ke sini datang. Jadi berarti Sate Marangi itu udah ciri khas dari wisata kuliner Purwakarta. Ya. Dan jangan lupa untuk oleh-oleh datang ke Galeri Menong, di sana ada khas oleh-oleh Purwakarta, mulai dari makanan ringan, snack, hasil-hasil karya dari Purwakarta, termasuk keramik dari Pereren. Oh, Galeri Menong itu berlokasi di mana sih? Oh, di Jalan Veteran, tepatnya samping Polres, kantor Polres Purwakarta. Halo buat teman-temanku yang ada di Purwakarta ataupun di luar Purwakarta yang belum pernah lihat air mancur Sri Baduga yang terbesar di Asia, ayo datang ke Purwakarta istimewa. Bersama Purwakarta TV, jalan-jalan sore. Semuanya yang mau lihat pertunjukan air mancur Sri Baduga, pintu masuknya itu ada di sebelah timur dan pintu keluarnya itu ada di sebelah barat. Jadi aku bersama Kang Sun sekarang lagi mau jalan kaki menuju ke pintu timur. Ya, saksikan Purwakarta TV. Dengan siapa ini? Dengan Teguh.
Oh ini Bali. Oh, iya saya dari Purwakarta nih. Silakan. Hari perdana abis liburan Lebaran ini gimana nih air mancurnya? Lumayan pengunjungnya. Oh lumayan. Mungkin baru pertama lagi buka setelah Lebaran. Jadi sekarang buka dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Kira-kira itu normal lagi. Oh iya. Kabarnya 3 hari ya berturut-turut sampai hari Minggu ya. Sampai hari Sabtu malam Minggu. Kebetulan di Dinas Pariwisata ya. Iya. Ya, semoga Dinas Pariwisata dan rekan-rekan semuanya tetap jaya dan mempunyai ruh di mata dunia bahwa pariwisata Purwakarta istimewa. Semoga pergelaran ini dan seterusnya membawa keberkahan dan lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Dari Purwakarta TV, selamat jalan-jalan. Bagus. Kita lagi ini bagus. Coba lihat dulu sini. Narik deh, narik lah. Bisa di tangan. Assalamualaikum, campurasun. Untuk sedaya nalaian bapak ini, abdi di Purwakarta TV. Rumah kita sekarang di mana ya teh? Di Subang. Subang lah mana? Semalam. Kamu sabar hati itu kan dia. Di anjing. Di anjing gitu kan dia tuh sampai usahakan. Biasa kan dia yang mulai air mancur perdana sahur nanti saat tos boboran. Sekarang saha bu? Keluarga. Oh seorangnya. 16. 16. 16. Nah, mudah-mudahan Subang sedayana ayah nu barari da bupatina ya di Subang Kang Dedi Mulyadi. Nah, mudah-mudahan di situ siap balik. Yes.
kasih atas kehadirannya di arena pertunjukan Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta. Semoga yang susah menjadi senang, yang sedih menjadi bahagia, yang lagi jomblo pulang dari sini segera dapat jodoh. Hati-hati perjalanan menuju pulangnya. Jangan lupa periksa seluruh kontak Anda yang ada di tempat ini. Aman dari kami, warga masyarakat dari Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Air Mancur dibuka, betul. Semua perdana ngahibur. Mohon. Mohon. Mungkin lancar